Assalamualaikum. Salam Ramadan dari Isai. Semoga Ramadan kali ini kita sambut dengan setulus ikhlas. Minggu ni aroma tradisi Isai ada dekat Lancang Pahang. Yang belakang Isai tu, yang terpacak tu, itu mercu tanda titik tengah Semenanjung. Maksudnya kalau kita dekat Semenanjung, sebesar-besar Semenanjung, inilah titik tengahnya. Isai di tengah-tengah, guys. Okey, minggu ni kita nak merewang macam biasa, bukan dekat kampung ni. Nama kampung ni Kampung Paya Siput. Kita nak pergi kampung sebelah. Kampung Rantau Panjang, Lancang Pahang. Dengan cerita makcik-makcik, akak-akak semua dah tunggu kat kampung tu nak masak, nak rewang. Tapi sebagai lelaki yang baik, lelaki yang kacak, kita nak pergi pasar pagi, nak cari barang-barang untuk makcik-makcik kita masak. Barang apa? Tak tahu. Harap-harap ada orang tunggu dekat pasar tu. Amuhlah kita. Jom. Pernah dengar sebelum ni orang cakap Temeluh ni ada titik tengah Semenanjung. Bila pergi, baru tahu. Betul rupanya kat peti kita boleh tengok. Oh, ni Semenanjung. Tengah-tengah tu, tik! Ada titik tengah di Lancang rupanya. Sampai dekat Pekansari, hujan! Hujan lebat jugalah masa mula-mula sampai. Hujan ni merupakan cabaran ataupun dugaanlah untuk Isai dan Kak Wati. Datang ke pasar pagi Pekan Lancang ni sebab kita nak cari sayur, ulam-ulam untuk rewang ni lah. Ya. Nak cari pucuk paku merah. Pucuk paku. Pucuk paku. Daun kaduk. Daun kaduk. Dan satu yang kita nak masuk dalam lauk ikan patin kita tu, daun cemomok. Tak apa, cemomok ke apa, mari kita cari. Tapi Kak Wati kena tolong Isai lah. Boleh. Kalau harap kita tak masak kita ni. Ya, betul. Mari. Jom, mari kita. Assalamualaikum. Masa datang pasar, Isai terfikir macam mana nak pilih barang-barang. Kita pergi pasar pun setahun sekali pun susah. Rasanya untuk tahun ini baru pergi pasar. Macam baik ada Kak Wati. Kak Wati lah yang banyak membantu. Mariah, pagi-pagi ni seronok kita datang. Ni. Nah, kita dah sampai dah. Oh, alhamdulillah, Cik. Ada macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, buat sekarang. Alhamdulillah, lama tak jumpa. Tak pernah jumpa. Dan kaduk ada? Ada. Daun kunyit. Lepas tu, yang Isai pertama kali dengar sebelum-sebelum ni, paku merah. Paku merah. Oh, ni paku merah? Ya. Oh, patut. Dia sebut merah sebab warna dia merah. Khasiat paku merah ni apa sebenarnya? Sebab pertama kali dengar ni. Khasiatnya untuk orang kurang darah boleh rebus. Goreng pun boleh, masak lemak pun boleh. Masak lemak boleh? Ya. Buat ulam pun boleh? Buat ulam pun boleh, rebus je ulam. Nanti kejap lagi. Banyak macam lagi ni kita kena ambil ni, Sik. Tadi yang Kak Wati cakap tu, daun cemomok. Daun cemomok. Ada daun cemomok tak, Bang? Ah, ini daun cemomok. Kalau Isai nak kenal, itulah daun cemomok. Daun cemomok. Yang kita nak jadikan bahan utama dalam masakan ikan patin kita. Betul. Setahu saya, biasanya tempat-tempat lain dia pakai daun kesum untuk letak dalam daun. Itu istimewanya, orang kata signature-nya kami, tempat kami ni, daun cemomok. Daun cemomok. Kalau lepas ni makan tempoyok, ikan patin tu kalau rasa ada daun cemomok ni, ini mesti dekat Lancang Pahang. Ya. Istimewa. Okey, ambil. Banyak juga sayur kat situ. Ada macam-macam lah. Tapi yang beli, apa yang Kak Wati bagi tahu lah. Paku merah, daun kaduk, cemomok. Cemomok tu kali pertama nak tengok. Kira belilah ni. Baik. Nanti kira lah. Masuk akaun JKK. Dari pasar pagi, katanya nak pergi tangkap ikan patin. Dia fikir macam nak tangkap. Sampai-sampai rupanya, ikan patin lah sangka. Saya kena dapat tahu Cik Zul ni warna baju dia sama macam warna poyok. Senang. Sebab kita nak cari ikan patin. Ya. Yeah. Saya tengok sembok dekat luar tu, Zul Patin, ikan talabia, ikan patin segar, satu-satunya di Lancang. Ya. Patin tu patin Sungai Pahang sebenarnya. Oh, di patin Sungai Pahang. Oleh kerana cuaca tak menentu, kita tak boleh nak pergi. Betul. Sahut dia dekat sungai. Betul. Okey, mana ikan kat belakang? Ikan. Jom kita tengok ikan. Sila. Kak Wati, jom. Hari ni kita nak merewang yang sesuai patin sangka. Cuma ni pertama kali nak tengok cara nak sahut ikan patin ni. Tunjuklah Cik Zul. Macam tahu ikan patin ni macam ni lah. Wow. Bila tengok ikan patin kan, rasa macam susah nak tangkap dia ni. Sebab dia macam menggelepor dia lain macam sikit lah. Nak buat ekor ni? Saya nak 15 ekor. Tapi tu tersahut dengan ikan talapia. Tak apalah, kita lepaskan balik kan. Lepaskan balik. Boleh. Okay, air tak apa, saya lepaskan. Payah juga nak lepaskan.
Okey, kita dah dapat 6 ekor. Kita nak lagi 9 ekor. Okey. Okey, boleh. 15. Okey, cukup. 15. Okey. Jadi, Cik Zul, ikan patin ini jadi kita nak siang sekali lah di sini. Okey. Kita proses di sini. Saya akan timbang sekali siang kat Cik Mike nak tu. Boleh, okay. Boleh. Siang takut dah malam. Okey, ikan patin kita sikit lagi nak siap siang. Siap siang lagi kita bungkus. Balik kampung. Kita rewang ramai-ramai. Boleh, Cik Zul jemputlah kalau ada masa. Ah, insyaAllah, insyaAllah. Makan ikan patin sendiri. Ya. Yeah. Takut buruk siku kan. Selesai siang semua, kita balik ke rumah untuk rewang. Sampai-sampai tempat rewang, dekat rumah Tok Empat ni, meriah. Oh, ramai dah tunggu kita ni. Baiklah, hari ni kita dah masuk rewang lah di sini ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sihat ke semua ni? Sihat. Stesen yang pertama saya pergi tu, stesen nak buat sambal tempoyak daun. Penuh sayur-sayur atas meja ni. Apa yang saya beli, tambah lagi. Jadi kita dekat tempat nak masak sambal tempoyak daun ni, ketua dia Mokder. Mokder boleh bagi tahu Mokder bahan-bahan nak buat sambal tempoyak daun ni? Boleh. Bahan-bahan dia, tempoyak. Tempoyak kena ada lah kan? Kena ada. Lepas tu santan, lada cili api, ikan bilis, bawang dan sayur-sayur ni. Adakah dekat lancar saja ada ataupun tempat lain dia dekat Pahang ni? Biasanya yang selalu buat kat sini kat Pahang ni ada. Tapi ialah yang famous ni di Lancang. Yang famous di Lancang? Lancang. Saya bukan tak nak tolong. Macam makcik-makcik kat sini rajin sangat sampai tak bagi saya tolong. Betul tak? Tak betul. Ha, betul, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Pergi tempat ikan patin. Barulah tahu bahan-bahan asal buat ikan patin apa. Okey, cik. Bahan-bahan dia? Oh, bahan-bahan dia ini tempoyak lah. Tempoyak. Kalau tanpa tempoyak, tak nama patin tempoyak. Betul. Kemudian daun kesum, asam keping, kunyit hidup, cili. Kita masak patin tempoyak bersama dengan daun cemomok hari ni. Itulah kata signature dekat Lancang ni sebenarnya. Pakai daun cemomok. Tapi macam kita beli tadi sikit daun cemomok tu. Dekat-dekat sini ada pokok-pokok cemomok? Ada. Dekat air kita petik. Okey, boleh. Comel. Siapa nak basuh patin ni? Oh, ni kita lah basuh. Kalau boleh jangan bagi makcik latah tadi basuh. Takut melayan ke patin. Makcik latah jangan basuh. Tak apa, duduk dia situ jap. Tak nak membasuh. Kita apa. Baru tahu punya nak masak tempoyak ikan patin ni tak payah bawang pun. Tempoyak pula ada dua jenis. Tempoyak masam, tempoyak manis. Dan ikan patin pula tak boleh masak lagi sebab kita kan mau balik basah. Ikan patin tu basuh dulu. Nak basuh ikan patin ni dia ada teknik dia. Sebab nak buangkan rasa hanyir. Nak buangkan rasa hanyir tu, guna 50 watt pun boleh. Guna belimbing pun boleh. 5 nipis pun boleh. Oh, belimbing bulu? Haa, belimbing bulu. Oh, tak payah potong apa dekat benda? Jadi kita boleh, kita basuh sambil kita basuh. Basuh ikan patin. Belajar pula teknik baru. Guna asam limau. Tak boleh basuh macam tu je. Sebab kita nak buangkan bau hanyir tu. Basuh guna air berah. Oh, boleh basuh air berah. Sebabnya air berah ni nak menghilangkan lendir dia, bau dia hanyir, pun. Hanyir, bau hanyir. Tengok. Ini macam ni yang kita bawa ke bandar daripada kampung ni. Sebelum masak tu sempat jugalah Cik Mak bawa Isyai pergi petik daun cemomok dengan bunga kantan. Tepi-tepi rumah ni je. Senang. Sebab tadi kita beli sikit je kan. Patut beli sikit rupa kat sini banyak. Bau sedap. Sedap aroma dia. Aroma dia. Belum lagi masak. Betul. Ini yang dikatakan aroma tradisi. Mari kita masak. Jom. Mula dengan ikan patin masak tempoyak. Sekarang ni kita mulakan dengan memasak bismillah. Ikan patin. Bismillah dulu. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu? Kemudian kita masukkan air lah. Okey, air. Okay. Air ni bersesuaian dengan banyak ikan patin lah. Nanti terlebih air, lebih kurang pula. Lepas masuk air, kita masukkan bahan yang kita blender tadi lah. Cili api. Cili api ni kita agak-agak lah 15 ekor. Jangan terlebih nanti pedih perut lah kan. Okey. Kunyit hidup ni untuk warna. Kuning lah, untuk warna dia kuning kan. Sekadar yang perlu lah. Macam tadi tu, cili kita masuk tu, tapi memang poyok ni dia ada rasa pedas-pedas sikit. Itu poyok tak. Poyok tak rasa pedas. Oh, yang pedas. Okey, saya salah. Okey, masuk daun kesum. Bunga kantan.
Okey, bunga kantan dah siap. Bunga kantan. Lepas masuk bunga kantan, kita masuk apa? Kita masuk tempoyak pula. Tempoyak. Tempoyak saya ambil. Baru nak pergi ambil. Sampailah. Masuk tempoyak yang masam dulu. Tempoyak yang diperam agak lama berbanding dengan tempoyak-tempoyak lain kan. Lepas masuk yang masam, barulah masuk yang manis. Yang manis ni, kata Cik Mat cakap, sebab kita nak campurkan rasa tu ada masam, ada manis kan. Yang barulah tempoyak manis ni. Kacau. Lepas tu letaklah bahan-bahan lain tu. Lepas ni kita nak masuk apa, Cik Mat? Lepas ni kita masuk asam keping lah. Asam keping? Lepas tu kita nak masuk garam. Kuah dia dah mendidih rasa. Okay, dah mendidih. Jadi kita masukkan ikan lah. Okay. Kita masukkan ikan ni di bahagian kepala dulu. Kenapa masuk kepala dulu? Kepala ni, dia tidak dibelah. Bila tidak dibelah, dia perlu lebih sikit, lama sikit. Daripada lambat sikit ni lah. Kalau kita masuk sama dengan isi, isinya akan hancur, kepala dia tak masak. Betul. So, biar lama dalam 10 minit, barulah masuk bahagian tengah dan bahagian ekor. Nampak? Kita macam mahir dah cakap pasal tempoyak ni. Habis ikan patin masak tempoyak, pergi pula sambal tempoyak daun. Oh, ini rare. Ini rare. Masak tapi tak masak. Macam mana? Masanya untuk kita buat sambal tempoyak daun. Mula-mula kena panaskan api kan? Tak ada api lagi. Tak ada api lagi. Tak payah panas api? Tak payah. Nak masak macam mana? Tak ada api. Kita campurkan dulu bahan-bahan dia, baru kita pasang api. Oh pula. Lain cara dia. Boleh, mula-mula kita masuk apa? Masuk santan. Santan. Dulu. Kita masukkan santan. Masuk. Mula-mula sekali letak santan. Tapi tak payah buka api. Macam nak masak tak buka api? Okey. Lepas santan, kita isi tempoyak. Tempoyak. Malam. Cepat malam. Okey. Lepas tu? Kita isi cili. Cili. Kunyit. Mari saya tolonglah malam. Baik. Cili. Cili. Lepas tu masukkan kunyit. Lepas tu maklah isi buah terung untuk malam. Terung pipit. Terung pipit eh? Terung pipit. Masukkan dulu. Lepas terung pipit. Lepas tu daun. Pucuk ubi. Pucuk kesum. Daun kadu. Paku. Daun kadu. Paku merah. Senyum sikit. Masuk semualah. Masuk dengan cili. Dengan daun. Semua benda lah. Masuk kacau. Dah pening. Kenapa lah tak buka-buka lagi api? Nak tanya model. Ya. Kenapa kita kena panaskan api bila dah masak daun? Sebabnya kita nak campur ke bahan-bahan ni biar dia sebati. Barulah kita hidup api dia. Lepas ni baru boleh hidup api. Lepas ni masuk ikan bilis. Ikan bilis? Ini hidup api. Hidup api? Oh, hidup api. Oh, ni. Minta maaf dekat kampung ni hanya seorang saya boleh hidup api. Ini abang. Buka dulu. Masuk. Kalau masuk apa-apa kuduri masuk ke? Kata hidup api orang mana? Tak apa. Hidup api pun boleh masuk kerai dah. Rupanya api tu adalah proses terakhir sekali. Baru buka api. Buka api kacau bagi dia pekat, mendidih pekat, makin kering. Siap. Selesai. Itu sambal tempoyak daun. Sekarang ni 2 menu utama kita dah hampir siap. Patin pun nak siap dah. Lepas tu kita punya sambal tempoyak eja pun nak siap dah. Isya tinggal dekat model. Isya nak pergi tengok apa cerita pula Bubulion. Bubulion dessert. Bubulion. Pembuka selain kita untuk buka puasa nanti. Okey. Model? Ya. Apa-apa model call? Boleh? Okey, boleh. Nombor lama? Baik. Okey, beres. Bulan puasa kita dah ada lauk, mesti nak kena ada dessert. Nak kena ada makanan yang manis-manis. Jadi sebelah sini belah dessert. Nama makanan kita ni apa ni? Ni Bubulion. Bubulion? Leo tu Lia. Leo. Pelik juga apa yang Leo-nya kan. Nampak macam tak ada Leo sangat. Kenapa nama dia Bubulio? Sebabnya dia kena kacau dalam yuk tengah, dia kena anggap dia lari-lari sikit. Oh, kena Leo lah? Leo lah. Dia Leo lah. Sauk lah dia. Tapi bahan-bahan dia apa yang kat sana tu? Tepung beras. Tepung beras. Gula merah.
Gula putih, kapur. Air kapur. Santan. Santan dia. Kejap lagi nak masuk dapur lah. Dapur lah dengan air bawah. Nanti dia berkuah ke apa? Saya tak nampak dalam bayangan lagi. Berkuah lah. Gula merah sebab dia kita nak masuk air pun lah. Masuk air, bubur gula merah. Bila bubur ni dah liur, dia orang yang kena jinak kan makcik-makcik ni lah. Jinak lah. Kena jinak dengan kapur tu lah. Kena jinak dengan kapur lah. Tak ada lah mangkuk makcik kahwin lah kan. Oh, baik, baik, baik. Ah, tak apa. Sambung jinakkan, sambung jinakkan. Saya berasuh dulu tengok bawah dapur kita macam mana lah. Okay, siapa okay, pula baru-baru itu? Malam apa-apa bagi tahu saya? Baik, sekarang ni bubur liuk. Oi, steady. Sekarang ni kita letak apa dulu? Taruh gula merah dulu. Gula merah, silakan. Kau kena tapir? Ha, takut pasir bawah. Takut pasir. Ha, ha, ha. Tinggi, tinggi, tinggi. Tinggi, tinggi, tinggi. Alah, ha, patut kau ni. Nak kena kacau? Meh. Saya memang suka kacau. Ambil gula putih. Ini kita nak tunggu dulu ke? Ha, tunggu dia ngelegok dulu. Ngelegok? Air kata tu ngelegok? Ha, ni apa? Masuk gula lah. Ha, jangan habiskan sebab ni tadi dia banyak gula merah. Okay, cukup. Okay. Ha. Kita nak rasa. Ha. Okey, rasa. Eh, tak ada lagi. Puasa dah. Betul juga. Puasa juga. Puasa, mesti puasa. Lupa. Okey, aroma daun pandan tu dah naik eh, guys. Malam? Ya. Mandi okey? Ya, okey. Ah, belum okey tu, belum okey. Okey, kita tunggu sikit lagi eh. Lagi besar sikit api, kan? Ha. Ni, nak cerita yang bubur liur ni. Fuh, memang liur lah cara nak buat. Nak bagi tahu eh, kalau setakat dua orang tak payah buat lah bubur liur ni. Beli je. John. Ini John orang kamu ni. Dia kalau bab-bab ayat, kita panggil dia je. Memang ayat kena pakai kemeja ni. Okey, lepas tu? Mana ubur dalam ni? Okey, mana? Ni makcik yang makcik. Berais. Keras sikit. Oh, dia jadi macam cendol kan? Ya. Oh, turun lah. Kena kacau sikit, takut dia buku-buku bawah. Kena kacau. Nak menguli satu. Nak pegang ayak lagi satu hal. Lepas tu nak mengacau lagi. Lepas pegang ayak, barulah letak tepung atas ayak tu uli. Uli-uli nanti dia keluar. Dia keluar. Itu proses nak buat bubur liur. Liur kan? Maksudnya, kita kena buat sampai penuh ni? Haa, sampai habis tepung lah. Sampai habis tepung? Habis kalau macam ni, mau 3 hari siap. Eh, tak. Sekejap je. Kan, kalau buat 2 orang, payah juga belaga tangan. Eh! Apa? Hospital paling dekat mana? Lancang. Dengan keadaan kalut semua berapa kali? Siku ni 2 kali kena senduk panas. Tapi kita tetap tenang. Sebab ini adalah bulan puasa. Saya nampak dah. Tadi saya tak nampak lagi macam nak bubur dia. Kan? Jadi gini. Ni baru 2%. Kan? Ada lagi 98%. Kena goda bawah nanti dia bubur. Ya. Nanti dia lekat kah? Benda ni lambat lagi. Kalau macam tu, saya tinggal dulu. Saya nak siap lah. Okay. Untuk buka puasa sekejap lagi. Ya. Makcik-makcik pun lepas siap ni, tunggu bersiap lah. Ya. Ambil baju kurung pada makan. Okay. Baik-baik. Terima kasih. Bila dah siap-siap nak makan kan, bila kita tengok hasil dia, rasa macam nak menangis tu. Yelah kita daripada pagi lagi, dengan pergi pasar, sauk ikan patin lagi, masak sama orang kampung tengok hasil dia, rasa macam nak menangis. Kepuasan dia tu. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat berkumpul untuk iftar kejap lagi. Majlis berbuka puasa bersama orang kampung. Terima kasih, Tok Empat. Terima kasih. Semua nampak serius sebab lapar kan, eh? Lapar sangat. Iyalah, satu hari ini. Terima kasih banyak sebab tolong merewang sama-sama. Kalau laki, kalau perempuan, bertukar umur tau. Masak macam-macam. Inilah dia hasilnya. Lepas tu, yang istimewa sekali yang ni. Bubur liur. Memang nak buat memang liur betul. Makcik-makcik sampai begini dah tadi. Cara nak buat. Inilah hasilnya. Cara nak makan macam mana ni, Tok Empat? Sebab tengok ada santan pula ni. Okey, mula-mula kita ambil ni mangkuk tu. Bubur dia dalam mangkuk ni. Kemudian taruh ni santan. Taruh santan atas tu lah. Atas ni. Lai liur lah tengok, Tok Empat. Apa-apa pun,
anda yang menonton di rumah, mana tahu tengok menu tadi kan rasa macam nak try buat, boleh buat, tak ada masalah pun. Yang pastinya lancang Pahang memang enjoy. Jadi apa yang saya dapat dekat kampung ni kena sangat dengan tagline kita. Apa-apa kita buat sekalipun kena setulus ikhlas. Alhamdulillah. Rasanya 2-3 minit lagi kita nak buka puasa dah. Jangan lupa terus saksikan Aroma Tradisi di episod yang seterusnya. Dah azan eh? Boleh? Allahumma lakasumma wa bika amana wa ala wikirka atas. Bi rahmatika ya Allah. Amin. Amin.